sekali saya ucap tahniah kerana UMNO sekali lagi dapat mengadakan perhimpunan dia. Yang paling penting bagi kita semua ahli UMNO mesti sedar bahawa pertubuhan ini tidak akan wujud sihat kalau ahli-ahlinya tidak mempunyai hala tuju yang sama. Dan maksud dengan hala tuju yang sama, kita mesti memaham, faham betul-betul apa dasar perjuangan kita. Dan ini mesti dipegang sebagai satu azimat untuk meneruskan kekebalan UMNO itu sebagai satu institusi yang telah berjasa selama ini. Bagi pandangan saya, tidak ada parti yang sebegini lama dalam dunia dapat memerintah terus. Bukan saja dia memerintah, tapi dapat memberi sumbangan yang begitu besar kepada bangsa dan negara. Dan bila kita katakan negara, bukan saja dia memelihara bangsa Melayu itu, tetapi dengan adanya UMNO memberi peluang kepada semua kaum-kaum yang ada di negara ini. Oleh sebab itu, ahli UMNO mesti mempunyai satu sikap dan sifat yang mulia dan tidak dikeji orang sebagai hanya pandai berpura-pura. Ini kunci dia. Dan saya lihat selepas 80-an perasaan ini agak kurang kerana kita suka cantas-mencantas dan lebih mementingkan kedudukan daripada perjuangan itu sendiri. Dalam kelamaan, kalau ini berterusan, kita akan menjadi hanya tinggal nama. Dan masanya belum terlambat untuk membaiki keadaan yang agak buruk ini supaya dia menjadi lebih baik. Dan kalau pemimpin dan ahlinya dapat memahami bahawa perjuangan ini bukan saja untuk menentukan parti itu hidup tetapi membangunkan negara ini lebih maju, maka semua rakyat akan mendapat rahmat daripada perjuangan UMNO itu sendiri.